kembali. Hai guys, kembali sama aku. Hai Farta Faras. Di channel aku, Hai Farta Faras. Kamu mau ngapain? Pengen makan samyang yang baru. Rasa apa? Lihat. Rasa Bulgak extra hot. Wow. Pasti ini pedes sekali nih. Iya. Nih coba nih. Ini. Ada logo halalnya loh. Mana? Oh iya, ada logo halalnya. Berarti aman dimakan ya. Iya. Guys. Gak usah perlu kaget-kaget. Tuh. Oh, ini rasanya nih. Ada rasa-rasanya. Iya. Rasa-rasa dari ada rasa yang samyang. Biasa. Oke. Mari kita coba deh. Buka dulu. Ini pakai gunting ini deh. Kayaknya kamu setengah aja dulu ya. Iya. Takut kamu nggak habis. Kebiasaan nanti kamu nggak habis. Yang dari atas ya, hati-hati. Hati-hati ya guys, pakai gunting yang benar. Oh iya. Coba lihat dalamnya. Bumbu-bumbunya nih. Bumbu-bumbunya. Ini. Sama yang satu. Nih. Oh iya. Kali bumbunya sedikit. Eh, kamu seneng aja lu ya. Ya. Sama cabenya sedikit dulu ya. Ya banyak. Tempat ini guys, kita ambil untuk alat memasaknya. Kita cuci. Kita isi air. Ya sini kayak ada jet gitu guys. Tapi aku udah gede guys. Kita isi air dulu. Biar kena. Ini mie-nya. Oke, setengah lagi, setengah aja ya. Iya. Kamu nanti. Ya banyak-banyak. Nah. Ada yang pegang. Itu. Masak deh guys, kita nyalakan. Jadi ya nyalain kompornya. Iya. Takut. Harus bimbingan oleh orang tua. Kalau anak di umur 5 sampai 10 tahun harus bimbingan. Memasak samyang. Kalau udah tua piring ambil. Hah? Piringnya. Oh tuh. Ya. Piringnya. Ini guys, aku juga punya yang cheese, guys. Ya kan ya? Iya. Coba taruh sini, bumbunya. Ini taruh di atas dulu ya. Gunting yang benar ya. Iya. Atas sini. Kita taruh biar bumbunya turun ke bawah. Nah. Ini rumput laut sama wijen. Potong atasnya. Potong atasnya. Jadi guys kena tangan. Kita harus dibantu sama orang tua. Kita masukkan. Ini kita bikin setengah aja guys. Karena dia panasnya takut gak habis. Kita mau bajir gak dibuang. Dibuang-buang. Jadi kita harus sisakan dulu. Jadi biar bisa dimakan nanti lagi ditaruhnya. Harus ditaruh di kulkas ya guys. Kalau kebuka dulunya. Oh, dan jangan dimakannya. Oh my god. Mana-mana. Guys. Yang sini potong deh, atas sini. Potong dulu. Ke atas sini potong. Nah, ya. Oke. Nah, sedikit. Oh my god. Ayo, guys. Oke. Oke. Nah, sisanya nanti kita kumpulkan nih sisanya nih buat dimakan lagi, nanti kita tutup. Oke. Ini dia pegang dulu deh. Pegang. Kuncinya makanya, kita cuci dulu ya kalau semuanya di karena dibikinnya setengah. Nah, kita tunggu. Kita tunggu sampai mendidih guys, baru kita masukkan. Oke.
atur RT. Nah, Faras habis bersihin gunting yang tadi yang kena bumbunya. Ya. Oke, kita tunggu dulu airnya biar mendidih. Iya. Nanti kalau udah mendidih baru kita masukkan. Iya. Karena dia bikinnya setengah ya guys, takut iya. Dia nggak habis jadi mubazir. Nanti bisa iya. Dimakan lagi nanti. Besok. Tapi ya kan. Nah ini guys yang udah dipotong. Oh my god, dikit banget. Sisanya itu. Oke. Nah, sudah matang. Kita masukkan. Kalau bisa apinya kita kecilin nih. Guys. Kita ambil buat alat pengoceknya guys. Kamu udah makan ya tadi? Hah? Aku makan kerasnya. Kuat gak? Kuat. Kuat. Kita kocek-kocek. Kocek. Belum matang. Cibukuan. Tunggu matang. Kayaknya sudah matang guys. Iya guys. Ada aku bilang kayak tepat di sini deh. Hah? Tepatnya. Tempatnya, tempatnya. Tuh. Nih. Ah. Five, three, two. Remaja juga banyak guys ini. Guys, what's up guys? Harumnya juga udah wangi dah. Jangan lupa matikan ya guys kompornya. Nah, udah jadi guys, tinggal di aduk. Terbawah diaduk dulu ya, diaduk-aduk ya. Wow guys, cepet guys. Terus diaduk-aduk sini dong. Aduk-aduknya, wow. Keren sekali. Mantap ini. Aturan masih yang cheese yang enak. Wow. Jadi guys, tuh udah diaduk nih. Wow. Merah sekali kayaknya nih. Oke. Terus nih. Oke, kita makannya. Makan. Ayo coba makannya. Jangan lupa baca bis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oke, coba. Biasa aja. Yakin. Yakin, biasa saja. Oke, minum nih guys, nggak kuat ya, nggak apa-apa lah ya, namanya juga masih kecil ya, dia minta pakai minum ya. Namun makan harus dipakai, dibantu sama minum, memang harus pakai minum. Ayo lagi.
Bagaimana rasanya? Yang extra hot. Ini extra hot nih. Enak. Pedas tapi enak. Oke. Baru sekali udah terus. Wow. Minum lagi. Ayo sudah. Hey guys. Ayo lanjut. Bibirnya perih. Mana bibirnya perih? Karena itu dari efek dari pedesnya ya. Iya. Efek dari pedesnya pasti bibir itu pasti terasa perih, tapi itu diakibatkan dari sambalnya itu sendiri, apalagi ini samyangnya extra hot. Pas ada sekali makan udah nyus nyus gitu. Karena sambalnya udah banyak. Oh iya guys, kalau bikin samyang, kalau bikin samyangnya harus dibantu sama orang tua atau yang lebih mbak besar ya, karena berbahaya kalau untuk anak kecil gitu. Kompor itu bahaya, bisa bisa melepuh ya kan ya, menyetrika tuh. Hey guys, lihat guys. Bibirnya langsung merah. Merah bibirnya. Bagus juga ya. Wow. Semangat deh. Ayo semangat. 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 Udah guys, oke. Okay. Rasanya. Like, comment, share, bye. Bye.